disampaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya juga menggelar rapat kerja terakhir bersama Komisi 11 DPR. Sri Mulyani berterima kasih dan merasa terharu atas kerjasama dan hubungan baik dengan Komisi 11 DPR. Menurutnya Komisi 11 sangat kritis dan detail selama bermitra dengan Kementerian Keuangan. Jadi ini menggambarkan suatu partnership yang luar biasa. Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan seterus-terusnya untuk pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 yang selama ini menjadi partner yang baik. Mungkin itu Bapak, tidak ada say goodbye kata Pak Soeharto tadi katanya, yang ada farewell. Sejumlah menteri dan kepala lembaga juga menggelar rapat terakhir dengan sejumlah komisi di DPR. Di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala BMKG, dan Kepala BNPB. Tim Liputan, CNN Indonesia.